Rabbis Rakli Sabri Wayasili Ambi Indakan Insani Yap Kau Kauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penyelaras program ini, Puan Nur Saadah binti Abu Rauf. Yang dihormati, Ruang Kanan Bertakbiran, Puan Asniza binti Manaf. Ruang Kanan HEM, Puan Siti Safiyah binti Buzu. Ruang Kanan Co-Curriculum, Cik Amir Hamzah bin Anwar. Yang saya kasihi serta raikan, Barisan Guru-Guru SK Rulong serta anak-anak didik SK Rulong yang cemerlang. Pertamanya, marilah kita melafazkan rasa kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat kita mengadakan majlis yang mulia ini dan kita dapat bersama-sama meraihkan sambutan Hari Guru peringkat SK Rulong bagi tahun 2021 dalam suasana dan cara baru yang ceria, harmoni dan tenang. Dengan tema Berguru Demi Ilmu, Bina Generasi Baru. Menjadi contoh mencurah ilmu, tak kenal lelah, tak tahu jemu. Itulah cikgu, itulah guru, besar jasanya sejak dahulu. Biar penat berdiri, jangan penat memberi. Biar lelah duduk, jangan lelah membentuk. Biar penat bercakap, jangan penat berharap. Guru-guru yang dikasihi, sambutan Hari Guru yang diadakan setiap tahun sesungguhnya banyak mengimbau kenangan manis tentang peranan guru yang telah diberi kepercayaan untuk mendidik anak bangsa. Masyarakat sentiasa memberi penghormatan dan penghargaan yang tidak terhingga terhadap tugas dan peranan guru. Pengiktirafan ini menandakan harapan dan kepercayaan yang sangat tinggi terhadap komitmen dan kemampuan guru dalam menyumbang ke arah pembangunan potensi dan masa depan murid. Justru amatlah wajar jika sambutan Hari Guru yang diraikan setahun sekali ini memberi kedudukan istimewa kepada insan yang bernama guru. Inilah satu-satunya cara terbaik kita memberi ruang untuk menyatakan rasa terima kasih, penghargaan dan penghormatan terhadap jasa guru yang tidak ternilai. Usman Awang pernah berkata dalam puisinya, jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang raja menaiki tahta, jika hari ini seorang presiden sebuah negara, jika hari ini seorang ulama yang mulia, jika hari ini seorang peguam menang bicara, jika hari ini seorang penulis terkemuka, jika hari ini siapa sahaja menjadi dewasa, sejarahnya bermula oleh seorang guru biasa dengan lembut sabarnya mengajar tulis baca. Sempena Hari Guru pada tahun ini, saya ingin mengajak warga pendidik sekolah sekalian mengimbau sejenak tentang tugas dan peranan kita dalam mendidik anak bangsa. Sejauh mana dan setakat manakah usaha yang telah kita lakukan ini benar-benar menjadikan mereka insan yang benar-benar berbudi, berbudi luhur, berakhlak mulia, berjaya dan cemerlang dalam kehidupan. Sesungguhnya, ia merupakan satu tugas yang sangat berat serta amanah yang sangat besar di tangan kita. Kitalah letaknya kerjaan mereka. Justru, kita seharusnya meletakkan harapan mereka lebih utama daripada kepentingan kita. Sesungguhnya, inilah ciri-ciri guru sebenar. Kita sanggup berkorban apa sahaja, ya, dengan masa dan tenaga, malah dengan wang ringgit juga. Guru sejati bijak bertindak berdikari. Guru sejati senyum mesra, sentiasa menggunakan budi bicara. Senyuman dipapar menawan hati, tutur kata penuh bererti. Guru sejati, guru berkualiti. Gigih mengajar sepenuh hati. Rela berkorban apa sahaja. Kurang cakap, banyak bekerja. Guru sejati umpama lebah, menebar ilmu sabar tabah, membina membentuk insan berakhlak, gigih membimbing tak pernah jelak, marahnya sayang, bencinya kasih, mulutnya manis, hatinya bersih. Guru sejati sentiasa proaktif, tenang tenteram,
berfikiran positif. Guru sejati, guru bestari. Hidup bermotivasi jati diri. Guru sejati berbudi bahasa, berkhidmat demi nusa dan bangsa. Guru-guru SK Long yang saya kasihi, hadiah sebesar gunung tak mampu saya berikan, tapi yang mampu saya berikan hanyalah doa kepada Yang Maha Esa agar guru-guru diberi kesihatan yang baik, kesabaran dalam mendidik anak-anak murid, keberkatan hidup, rezeki yang melimpah ruah, dan keluarga yang sejahtera. Berilah keikhlasan dalam menjalankan tugas. Nak kaya memanglah sukar, tapi nak jadi jutawan akhirat, insyaAllah. Saham besar terbentang di luar sana. Akhir kata kepada semua warga Pendidik SK Relong, budi dan pengorbanan cikgu-cikgu dicurahkan kepada anak didik di sekolah ini amat dihargai dan sangat disanjungi. Emas merah dari Palembang, empat penjuru cantik selia. Seluruh negara ilmu berkembang kerana guru kita mulia. Kasa bermutu tenunan benang, pusaka moyang warisan bonda. Jasa guru sentiasa dikenang, menjulang bangsa gemilang negara. Akhir kata, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik SK Relong. Terima kasih atas segala jasa dan pengorbanan semua dalam mendidik anak bangsa. Selamat Hari Guru. Terima kasih Cikgu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua warga SK Relong. Semoga segala usaha kita dalam mendidik anak murid kita dapat melahirkan insan yang berguna kepada agama, bangsa dan negara, dan juga mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Muhammad Anwar, deputi co-curriculum SK Relong, ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di SK Relong dan juga guru di seluruh Malaysia. Berguru demi ilmu, membina generasi baru. Semoga anda semua terus cemerlang. Terima kasih. Selamat Hari Guru. Terima kasih Cikgu Mai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallah minna wa minkum. Idul Fitri al-Mubarak. Alina wa alaikum. Orang hebat boleh melahirkan beberapa karya bermutu. Akan tetapi guru bermutu boleh melahirkan ribuan orang hebat. Selamat Hari Guru. Untuk semua guru yang mulia, jasa kalian akan selalu menjadi pelita untuk anak bangsa. Selamat Hari Raya. Dalam kesempatan ini, saya memohon maaf daripada semua rakan-rakan dan warga SK Relong atas segala salah silap selama ini. Meskipun wajah tak mampu berjumpa, tangan tak bisa berjabat, semoga ucapan ini menjadi jambatan di hari yang penuh kemenangan ini. Selamat Hari Raya. Terima kasih. Dalam ajarmu ada harapan, dalam tegurmu ada doa, dalam marahmu ada sayang, dalam mesramu ada takwa, dalam diammu ada bijaksana. Dalam didikan dan tanganmu, kami kini menjadi insan berilmu dan berguna. Selamat Hari Guru kepada semua yang bergelar guru. Berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Terima kasih Cikgu. Kepada semua warga pendidik, selamat Hari Guru. Anda memang hebat. I would like to take this chance to wish everyone in SKR selamat Hari Guru. Happy Teachers Day 2021. Especially to my teachers friends. Selamat Hari Guru. Hari Guru satu. Stay home, stay safe. Selamat menyambut Hari Guru buat semua guru SK Relong.
Selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik Sekolah Kebangsaan Relong. Selamat Hari Guru kepada semua guru SK Relong dan semua guru-guru di Malaysia. Selamat Hari Guru. Kita jaga kita. Kepada semua rakan-rakan guru dan juga warga SK Relong, mohon maaf kiranya ada salah dan silap. Selamat Hari Guru kepada semua guru di Malaysia, khasnya guru-guru di SK Relong. Selamat Hari Guru kepada semua rakan-rakan guru. Semoga kita beroleh keberkatan. Selamat Hari Guru kepada warga SK Relong, juga kepada semua warga pendidik. Berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di SKR. Semoga kita semua dilindungi, dirahmati daripada penyakit COVID-19. Semua guru-guru SKR lo, dia penat berdiri, jangan penat memberi. Dia lelah terduduk, jangan lelah membentuk. Dia penat bercakap, jangan penat berharap. Berguru demi ilmu, bina generasi baru. Selamat Hari Guru.